Android player ni ada masalah radio. Bila kita on radio, dia langsung tak ada bunyi. Ya. Bila kita on radio, memang tak ada bunyi langsung lah. Tapi bila kita on MP3, dia okey pula. Bila kita pasang untuk yang MP3 di pen drive, dia okey pula kan. Tapi bila radio, dia tak okey. Ini masalah yang sekarang ni lah untuk Android player ni. MP3 boleh, radio dia tak dapat. So rasanya ini memang masalah BIOS lah. BIOS di bawah dashboard ni. So kalau ada masalah radio yang tak hidup, so dia kena tukar je. Tukar je BIOS yang ini. 5A ni kita tukar. Kita ambil 5A ini, pindahkan ke sini tempat dia. Ya. Okey, ini kotak BIOS. Tarik yang ini. Keluarkan yang ini. So ambil yang spare ni. Tu masukkan kat sini. Yang ni yang kena tukar. Ini yang kena tukar. Spare dia kat sini tadi. Ini pindah kat sini. So ini yang untuk pakai pen drive. Kita try yang untuk radio je lah. Okay, radio sudah okay. Video sudah okey lah. So yang rosak. So yang rosak ini je, BIOS je yang rosak. So bila ada masalah radio, tak dapat tukar BIOS je.